Sinigaw! Sinigaw! Ini kau kocak. Lu tinggal beberapa hit pari, giliran lu masih banyak. Ah, tidak sempurat. Gak kena, gak kena. Aman, aman, aman. Gak kena. Kena kau. Mati kau. Mati kau. Yo yo guys, kembali lagi di channel Zildan. Dan kali ini kita bakal melanjutkan survival mode kita. Ingat ya, survival mode. Bagi kalian yang bilang ini, bang mainnya lo kreatif diubah ke survival, bacot. Jangan sok tahu ya. Jadi aku ini mainnya itu survival guys, cuman bedanya itu pakai mod. Nah ini ada judulnya, World Survival Mode. Kalian bisa lihat di sini itu ada pluginnya kalau survival mode ya. Kalau survival biasa ini itu nggak ada. Tapi survival series aku nggak dilanjutin dulu ya, karena ya pengen lanjutin survival mode dulu ya. Lagi seru-serunya di mod ya, karena bakal ada tantangan. Dan kali ini aku bakal ngelawan naga pakai pedang coy. Sing sing sing. Jadi gitu ya. Nah kita langsung start saja guys untuk World Survival Mode-nya. Kita bakal start. Nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini nggak bisa di change mode. Lihat itu tulisan change mode itu abu-abu nggak hijau ya. Kalau hijau nanti bisa diubah ke survival dan kreatif. Jadi inilah bukti kalau ini survival ya. Dan ini mouse-nya udah gue pencet, kalian lihat sendiri. Nih udah aku pencet nih. Ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa ya, nggak bisa ya. Suddenly. Nah, nggak bisa coy. Jadi nggak bisa diubah ke kreatif ya. Nah, kita bakal host game untuk multiplayernya. Oke, kita invite Ridwan di sini. Oke, Ridwan udah join. Nah, kita langsung saja mempersiapkan barang-barangnya. Oke, jadi di sini kita bakal butuhkan ini, lava gem. Ini didapat dari ngalahin naga ketiga ya. Dan kita udah ngalahin naga ketiga itu 2 kali ya. Jadi ini dapat lava gem 2. Bisa dibuat untuk jubah ya, untuk nanti falling-nya itu lambat. Jadi biar bisa terbang kita pakai permen karet, karena kita lawannya pakai pedang. Sing sing sing. Jadi kita bakal pakai permen karet untuk terbang, dan nanti pas permen karetnya habis efeknya kita bakal jatuhnya pelan, terus kita makan permen karet lagi. Jadi efeknya lebih efektif gitu ya. Nah ini kita bakalan buat dua-duanya, yang satu buat aku, yang satunya buat Ridwan gitu ya. Nah di sini Chaos Hound aku udah buat satu lagi. Dan untuk berikutnya guys, jadi kalian yang minta aku, bang lawan naga pakai ini, bang lawan naga pakai itu, udah nggak bisa ya guys. Jadi mungkin untuk waktu panjang tantangan ini dihentikan dulu, karena bahannya habis. Iya bahannya habis untuk melawan naga ya, jadi nggak bisa lagi ngelawan ya, nggak bisa buat ini lagi ya. Kita bakal cari dulu, ngumpul-ngumpulin dulu lagi ya. Oke satu. Nah kita udah bisa buat dua. Sip. Oke, aku bakal kasih satu untuk Ridwan. Chris sini, Rid. Ayah ada suara yang nembak pakai panah, siapa sih? Hello, Rid, nembak pakai panah, woi. Jangan nembak-nembak lah. Apaan, parah ya. Kenapa dari kemarin mukanya kayak gini, sumpah ya. Eh lu parah ya. Nih nih satu buat lo. Nah, nah. Tuh yang satu buat kamu ya. Oke, kita bakal ambil permen karet di sini ya. Permen karetnya gitu kita punya 2 stack tambah 16. Kita ambil semua, guys. Dan tentunya kita bakal ambil ini untuk meningkatkan apa efek serangan jarak dekat ya, guys. Nah, oke, jadi nanti pas ngelawan naganya itu ngehitnya bisa lebih sakit ya, guys. Eh, Rid, panah lu tadi taruh sini-sini, lempar sini. Gue taruh ke storage aja. Biar kita bukti kalau kita ngelawan naga pakai pedang aja ya, nggak pakai panah-panah ya. Historik. Nah, udah kita langsung saja untuk mengarah ke portal, dan kita bakal langsung ke naganya, coy. Tapi sebelum itu bentar. Nah, dari kalian mungkin bakal berkata, "Bang, kenapa nggak buat
buat portal lagi biar portalnya bisa singkat, nggak usah jalan jauh bang. Nah, aku bakal buat untuk kali ini ya guys. Dari awal portal ke naga kan jaraknya jauh, jadi aku bakal buat portal di tempat naganya agar nanti pas masuk portal itu langsung ke tempat naganya. Jadi gak usah jalan jauh lagi ya guys. Dan aku udah ada bahannya. Dan di sini udah siap untuk portalnya, framenya, sama teleport stone-nya. Jadi kita bakal buat portalnya nanti ya. Entar. Bukannya dipakai 6 ya? Oh iya 6 doang ya, kenapa gue balik buat 10? Kita balikin yang 4, guys. Oke, kita langsung aja ke portal, guys. Nah, kita sudah Oke, kita udah di underworld dan kita bakal langsung saja skip untuk ke arah naganya ya, guys. 6.5 hours later. Oke guys, kita udah sampai di sini ya. Kita sudah sampai di sini dan kita bakal buat portalnya di sini ya untuk mempersingkat jalannya mungkin. Jadi kita mungkin buat di sini ya. Oke. Okay. Ngapain ke atas kocak? Iya, mungkin dia kita buat ke atas aja kali ya. Ya, kita buat ke atas dulu. Nah, kita bakalan buat di sini ya, guys. Kita buat di sini. Oke. Okay. Lu ngapain kocak? Nah ini ya guys, kayak gini. Ini kita bakal taruh di sini, terus yang dua ada di atas ini. Nah kita pasang yang ini di sini, di sini dan boom, portalnya jadi guys. Oke, kita cek apakah portalnya sudah terhubung dengan dunia mini langsung ya. Coba kita hubungkan. Oke, jadi kita langsung sini dan kita nanti masuk langsung ke tempat naga guys. Jadi lebih singkat ya guys perjalannya. Oke guys, untuk portalnya sudah jadi dan kita bakalan langsung ke sana. Tiana ngapain? Tarik ke sono, gop. Yuk kita langsung saja guys. Chaos Horn. Kita bakal bangkitin naganya. Kamu udah siap untuk bubble gum-mu? Siap, Rit? Oke, untuk bubble gum-nya dia udah siap. Jadi kita bakal bangkitin naga. Kita makan dulu. Kamu di atas dulu, nanti langsung hit ya, oke? Nah, kita bakal bangkitin. 3, 2, 1, bangkitkan! Oke, guys. Kita bakal melawan. Pukul, Rit! Ya, digigit dia. Ya, digigit dong. Sini, kau! Pukul. Ayo pukul. Jangan lupa permen karet biar tetap terbang. Mana? Lo jatuh kocak. Mangat permen karet biar tetap terbang. Gue disempur. Dia disempur dia dong. Kesini kau. Enggak kena. What? No, terlalu tinggi terbangnya kocak. Turun dulu, kita turun makan. Nah, kita pukul. No, jangan mati. Makan lagi karet. No. Gue digigit kocak. Ya. Kita digigit, boy. Sakit amat gigitannya. What? Gigitannya sakit sumpah kok cari. Oh, ada itu ada spawner, kita manfaatkan. Oh. Digigit langsung dong, guys. What? Langsung digigit dong. Sakit amat gigitannya, satu hit tewas loh. Padahal armorku juga levelnya tinggi loh, Mag Enchant loh. Kita langsung aja ke sini untuk ke atas. Set, kita manfaatkan. Langsung ke ini, Rit, biar cepet naiknya. Ke spawner. Ini loh, ada spawner di atas. Biar naiknya cepet. Kita lawan lagi, guys. Ayo. No. Gak kena. Oke sih, mantap. Dan karet gue habis. Makan permen karet terus biar bisa terbang. Masih satu stack, 64. Oke. Kita hit. Kita geser dulu. Disembur. Oke, gak kena. Pukul, Rit. Lo ngapain malah pakai hookshot? Gak mempan, kocak. Pukul. Ya, gue yang mati dong. Naik lagi. Yah, what? Kocak parah.
Eh lu ketinggian kenapa eh? Ke bawah dikit kocak lu. Aduh gue disembur juga ih. Pakai ini, pakai ini. Biar health-nya nambah. Susah guys, susah susah susah. Kita tetap harus pakai ini permen karet biar bisa naik. Terus pakai permen karet ya. Terus aduh kan. Terus naik naik pakai permen karet terus. Susah ya. Oh susah guys, digigit sakit amat guys. Sumpah sakit beneran. No 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 no. Parah guys ini. Nih udah diam nih. Nih udah diam nih. Udah diam nih. Ya 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 ya. Terlalu tinggi kan. Terlalu tinggi, terlalu tinggi, terlalu tinggi, terlalu tinggi. Tunggu turun turun turun. Ayo 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 turun turun nih nih nih. Bisa nih, bisa bisa bisa. Bisa bisa bisa. Bisa, kena kena kena. Ya, oke okay, oke, okay. Nyicil, nyicil setengah setengah setengah. Oke, okay, mantap. Oh, langsung ke atas guys, mantap. Oke, okay, kita disembur dan ke atas, kita nunggu turun dulu biar bisa ngehit dia, oke. Okay? Ini kayak apa sumpah dia gak kena kena mulu. Parah beneran gak kena. Hit hit please. Oke, okay, oke, okay, senang satu hit. Dia udah setengah, 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 setengah kurang malah. Kita ke hit dia dulu. Oke. Okay. Kena udah. Setengah di bawah setengah tuh udah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita sini lagi. Oh. Tidak semudah itu Verguso. Maksudnya naga. Dia turun, dia turun, dia turun, dia turun, dia turun. Ide bagus. Ide bagus. Hit dari dia turun. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, lava no. Sakit. Bintang gua berapa coba? Rit mana rit bosnya? Bosnya oh ini. Sakit kocak. Udah ini udah susah ini. Lihat guys, arenanya kayak apa guys? Udah lava semua ini, udah susah ini. Masih kelihatan bagus. Terus, 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 terus. No. Sedikit lagi, guys. Sedikit lagi, guys. Sedikit, sedikit lagi, sedikit lagi. Please, please. Please, please. No. Ini kayak apa udah? Sakit sumpah, guys. Tetap ngawasin dia, Rit. Tetap ngawasin dia. Aduh, 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 aku disembur sampai ke atas dong. Bagus deh kalau gitu. Oke. Kita tunggu turun. Terus, terus, terus. Satu hit lagi. Bukan satu hit, mungkin tiga ya. Tiga hit lagi ya. Tiga hit lagi guys kayaknya. Tiga hit lagi, ayo, ayo. Please, please, mendekat. Mendekat, mendekat guys. Kita mau membunuh dia pakai pedang guys. Ayo, ayo, sini, sini. Jangan menjauh, jangan menjauh. Nah, ada kocak. Sini kau. Sini kau. Sini kau. Sini kau kocak. Aku tinggal beberapa hit lari, giliran lu masih banyak. Ah, tidak semburan. Gak kena, gak kena. Aman, aman, aman. Gak kena. Kena kau. Mati kau. Mati kau. Mati. Yes, kita menang, guys. Kita menang. Membunuh pakai pedang. Sing, sing, sing. Oke, kita bunuh ininya dulu yang kecil-kecil. Ini songong udah gagu sumpah. Kita bunuh mereka saja. Oke, XP-nya kita ambil semua dulu naganya. Oh, mantap guys. Jadi, di sini kita berhasil mengalahkan naga menggunakan pedang dan Ridwan tewas. Oke, ya, oh, ngapain kocak tidur di sini? Kocak bangun. Oi. Oke. Ih. Ini ngapain sih beneran ganggu sumpah. Oke guys, jadi kita udah mengalahkan naganya pakai pedang ya. Ini real pakai pedang. Kita nggak bawa apa-apa selain pedang ya di sini, senjatanya. Tuh. Ya,
Jadi tantangan untuk melawan naga pakai pedang terselesaikan. Oke, tadi beberapa kali digigit ya, sakit banget ya, sakit langsung mati ya. Walaupun di sini armor gue udah level 5 semua loh padahal. Iya. Armor gue level 5 semua loh. Itu protection-nya level 5 semua, parah. Naganya sakit beneran, naga ketiga sakit ya. Di sini pedang gue udah make enchant juga. Mungkin kalau ndak make enchant mungkin akan lebih lama 1 jaman. Dan ini gue udah record setengah jam, coy. Iya, setengah jaman ya. Nanti diedit mungkin jadi lebih singkat ya. Oke, kita ambil saja hadiahnya dulu ya, guys. Kita ini apa, coy? Ih. Oh, pedang lu hilang. Hah? Hilang? Katanya pedangnya hilang, guys. Wah. Itu apa? Oh, ini apa? Coba lihat. Apa itu apa? Coba lihat. Apa ini? Tai naga, guys. Oh, enggak, Balbin ya ternyata. Gue kirain tai naga. Kita bakalan naik ke atas, guys. Rit, kita naik ke atas, Rit, untuk mengambil hadiah, Rit. Oke, sip. Nah, kita bakal ambil hadiahnya lagi ya, guys. Dan ini adalah patung naga, apa? Kepala naga ketiga ya. Kepala naga ketiga yang ketiga. Jadi kita udah punya 3 kepala naga di sini. Oh, mana? Mana kepala naganya? Sini. Masih ke sini, kocak. Nah. Oke. Nah, ini dia. Jadi hadiahnya ini ya, guys. Kita dapat 2 ini lagi. Dan kita dapat lava gem lagi. Ini bisa buat jubah ya, untuk Bang Fulgam ya. Ya. Karena kita udah punya jubah lava clock masing-masing. Ini untuk Bang Fulgam mungkin nanti. Dan ini Chaos Statue ini yang ketiga ya, guys. Patung naga ketiga. Dan kita ngalahinnya pakai pedang. Ingat itu, pakai pedang ya. Mungkin di antara kalian mungkin yang mau mau ikut-ikutan pakai pedang lawannya ya, auto digigit, coy. Ya, gitulah pokoknya. Oke, guys, untuk episode survival mod series untuk kali ini cukup sampai di sini ya, guys, dan kita bakal pulang nanti ya. Nah, makasih udah nonton, dan challenge melawan naga pakai pedang udah terselesaikan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di next video, guys. Bye bye. Parah, guys, ini gara-gara semburan naga. Nih, lihat nih, lavanya banyak amat. Tuh, kan banyak kan, Rit? Coba kamu masuk, Rit. Suddenly, sing sing sing.